Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Torare TV. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat konten yang agak berbeda dengan konten sebelumnya. Ini adalah pusaka ya teman-teman. Ini adalah Kerambit Minang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah salah satu pusaka Kerambit Minang yang akan saya review pada hari ini. Ini sangat tajam ya teman-teman. Dan ini tidak tajam, jadi pada kesempatan hari ini saya akan membuat ujung di atas jadi tajam. Oke sahabat Torare, langsung saja saya pasang perlengkapan dulu. Alhamdulillah sahabat Torare, sepertinya ini sudah tajam ya teman-teman. Di atas tajam dan di bawah pun tajam. Jadi tinggal ambil batu gosok ya. Tinggal digosok sedikit. Sekarang kerambit minangnya sudah selesai. Ini bisa digunakan untuk membuat tusuk sate seperti ini. Nah, ini sudah tajam ini. Nah, dan bagian dalamnya pun bisa digunakan karena di dalam pun juga tajam seperti ini teman-teman. Jadi kerambit minang ini sangatlah bermanfaat, bisa digunakan membuat semacam ini seperti tusuk sate. Dan adapun teman-teman, jika kalian tidak ingin menggunakannya, kan teman-teman bisa koleksi di rumah saja. Oke teman-teman, sekian dulu videonya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat Torare. Salam.